Katakanlah dia sebutkan 3 fitur yang keren dan memang itu diajarkan oleh trainingnya dia, dan lupa ngapain dia sibuk-sibuk ngomong tentang 3 hal kalau dia bisa eksplorasi dari apa yang menjadi jawaban dari si konsumen itu sendiri. Konsumen. Oke. Saya sangat yakin sekali teman-teman UKM yang di luar sana dan follower-follower saya, saya sangat yakin sekali membutuhkan ilmu sales yang beginian. Kalau secara besar tadi ya, kuasai diri, fokus in me. Lalu atau masih ada dalamnya lagi nih, fokus in me-nya? Fokus in me udah segitu. Oke. Okay. Nah, tapi kalau dipecah lagi atau keluar dari topik si fokus in me-nya, dia selain menguasai diri adalah tentu menguasai product knowledge-nya. Walaupun tadi udah masuk situ ya, product knowledge-nya benar-benar sangat expert. Yang ketiga adalah kuasai customer-nya, target market-nya. Okay. Karena produk yang sama yang default tadi, ketika dia bawa ke target market yang berbeda, kan cara ngomongnya mesti beda, menyesuaikan. Atau dalam konteks lain adalah mempersonalize sesuai dengan siapa dia. Betul, betul, betul. Ini misalnya, gadget yang tadi kan, Mas Tobi kan? Betul, betul. Kalau saya salesnya, ketika yang datang adalah ibu-ibu. Coba kalau Bang Adri yang jualan coba gimana? Misal, contoh ya. Contoh, saya datang nih. Datang, mas, ada Galaxy Fold, Mas. Saya mau lihat barangnya, saya mau coba-cobain. Oke, gitu. Ini udah ada display kan? Iya, ada display. Pertanyaannya, Mas Dodi, ya kok Mas Dodi ini belum kenal ya? Oke, saya akan mengatakan salam sapa, biasa standarnya, selamat siang Mas, selamat datang di Samsung Electronics Store dan lain sebagainya. Oke, Mas, ada rencana untuk kebutuhan apa paling sering dipakai nanti gadget ini? Oh, saya biasanya untuk kerja, untuk bikin lihat-lihat laporan saya biasanya Mas. Oke, sering lihat-lihat laporan. Oke. Selain itu apalagi Mas yang menjadi concern gadget ini akan menjadi sesuatu yang penting buat Mas selain buat laporan? Saya paling penting sih buka buat lihat laporan ya, setiap hari buat laporan. Oh ya, sama kedua ini biasanya buat baca artikel. Oh, baca artikel. Ya, dua itu yang paling penting, yang lain nonton film. Oke. Tapi dua itu yang paling penting, baca laporan sama baca artikel. Oke. Mas, apa yang membuat Mas tadi sudah langsung mengatakan pengen cari Samsung Fold? Oh, karena satu, dia bisa lebar. Di mata tuh enak, ketika baca laporan, angka-angka itu jauh lebih enak. Dan yang kedua, kenapa saya butuh Galaxy Fold? Karena dia bisa dilipat, bisa dikantongin. Oh gitu, sebelumnya udah pernah pegang tes-tes belum Mas? Belum. Oke, coba sekarang Mas, coba langsung aja. Ini kebetulan memang settingnya sudah full dengan aplikasi kerja. Oke. Silakan Mas, dicoba untuk tadi misalnya Mas coba baca artikel. Biasanya baca artikelnya pakai Mas? Pakai memang langsung masuk ke Google atau lewat aplikasi Flipboard atau sejenisnya? Wah, saya punya satu aplikasi yang biasanya saya pakai terus yang rutin saya datang itu di Medium. Oh, pas betul sudah ada Mas, cuma sudah ada ya, saya coba ya buka Medium ya. Medium, oke. Gimana Mas, apa yang Mas rasakan Mas? Dengan tadi sudah mulai megang ini, satu, ketika saya membaca ini pakai Galaxy Fold ini gede-gede tulisannya. Oke. Yang kedua, layarnya tajam banget nih warnanya nih. Wah, pas dong Mas, cocok Mas ya. Cocok nih, cocok. Dan yang ketiga lebih adem di mata saya nih. Saya kayak kalau baca lama pakai Galaxy Fold ini kayaknya enggak seperti HP saya yang lain, kayak kalau baca itu kan kadang-kadang mata bisa sakit itu. Berarti ini keuntungannya untuk membaca lebar, tapi pada saat Mas itu nanti tutup, ini juga sangat simpel dan nyaman betul, untuk dipegang ya. Betul. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa Mas setelah megang? Selain tadi membaca artikel, kalau untuk laporan gimana Mas? Boleh coba di Oh iya, coba saya buka untuk buat lihat laporan ya. Biasanya formatnya apa Mas laporannya? PDF, Excel. Oke. Excel. Silakan Bu, yang sudah aja boleh dicek Mas. Wah, ini jelas sekali nih. Jelas sekali ya. Apalagi kalau dilihat itu ada peningkatan sales makin jelas sekali Mas ya. Iya, betul. Tapi kalau ada tagihan itu mengecil biasanya. Bisa aja nih Bang Andri nih. Nah, Mas Andri. Oke. Kira-kira begitu ya? Iya. Nah, kalau tadi Mas Dodi lihat, apa yang saya lakukan Mas? Yang paling prinsip yang Mas lihat, apa yang saya lakukan? Cara komunikasinya? Menanyakan kebutuhan saya, kemudian jawaban-jawabannya menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Oke, plus tadi ada pertanyaan, gimana? Apa yang dirasakan setelah mencoba tes? Oh, hurufnya besar segala macam. Okay. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Banyak teman-teman sales itu, begitu situasi tadi sales datang, kayak Mas Dodi, konsumen datang. Konsumen datang, dia akan langsung, oh saya mau cari Samsung Fold. Oh iya Pak, ini baru banget ya Pak, ini keren banget Pak. Unggulannya adalah screen-nya besar. Dia langsung Ngomong sendiri. Yes, ini screen-nya besar. Okay. Lalu katakanlah dia sebutkan 3 fitur yang keren dan memang itu diajarkan oleh trainingnya dia. Dan lupa, ngapain dia sibuk-sibuk ngomong tentang 3 hal
kalau dia bisa eksplorasi dari apa yang menjadi jawaban dari si konsumen itu sendiri. Konsumen. Okay. Contohnya kalau saya dulu jualan TV gini mas, customer datang lihat TV nih. Dan dia belum langsung nanya saya cari apa enggak. Statusnya adalah dia lihat-lihat. Oke. Okay. Oke. Okay. Tinggal langsung saya tanya aja. Mas Rudy, gimana mas? Apa yang menarik mas dari TV Samsung yang bapak lihat? Ini model terbaru nih mas 2020. Nah jawaban itulah yang akan saya utilisasi. Oke. Okay. Jangan-jangan saya tadinya mau ngomongin bahwa ini gambarnya keren banget, resolusinya ultra high definition. Ternyata mas Rudy jawabannya gini. Oh desainnya lucu ya. Bezelnya tipis banget. Oke. Okay. Kan saya tinggal langsung. Betul sekali Pak Dodi. Memang model yang ini kelebihannya adalah bezelnya sangat tipis sekali. Bahkan seolah-olah tanpa bezel. Terus kita gak ngomongin tentang kualitas gambar dong. Kalau itu tidak menjadi concern. Buat apa diomongin? Buat apa diomongin? Paling saya tanya lagi yang kedua. Yeah. Nah oke. Okay. Selain itu apa lagi Pak Dodi yang menarik dari TV ini? Suaranya keren. Nah itu dia. Memang ini walaupun tanpa menggunakan tambahan speaker. Tanpa tambahan soundbar. Itu memang sudah memiliki kualitas soundbar yang kurang lebih senilai soundbar-soundbar 7 jutaan. Hmm. Ini sudah embedded dalam produk ini. Oke. Okay. Nah kalau dari sisi gambarnya Pak Dodi, apa yang menarik nih Pak, boleh Bapak lihat? Warnanya cerah sih. Oke, okay. Apa yang menjadi concern? Nah itu kira-kira gitu, saya akan menggunakan tekniknya adalah teknik berdasarkan concern dia aja. Seharusnya kan orang-orang sales mempelajari ini harus lebih mudah dong jualannya. Betul, bisa lebih mudah karena orang jadi merasa saya dibantu berdasarkan sudut pandang saya. Betul, betul, sudut pandang konsumen itu sendiri. Itu dia, yang sering orang makanya ada pertanyaan. Mitos zaman dulu kan, padahal emang benar ya, Mas Rudy benar nggak bahwa kalau jadi sales itu mesti pinter ngomong, itu kan sangat kuat kan melekat kan. Termasuk kalau orang diajak, yuk jadi sales yuk. Iya, benar. Waduh, gua nggak pinter ngomong. Padahal ada kepintaran plus juga, bukan hanya ngomong, keterampilan bertanya, mendengar, lalu problem solving diracik kan. Oh ini berarti ngomongnya gitu. Itu. Ini ilmu sales keren loh, menurut saya loh. Mengandri ini. Begitu ya, semoga memang begitu sangat, adanya. Sangat keren sekali nih. Saya sangat yakin sekali teman-teman UKM yang di luar sana dan follower-follower saya, saya sangat yakin sekali membutuhkan ilmu sales yang beginian. Wah, terima kasih banyak. Apalagi sempurnakan dengan ilmu branding. Masya Allah. Kalau ilmu brand beda ya. Ilmu brand yang datang ini tuh. Yang datangin orang datang. Orang datang kan? Ya, yang bikin orang datang ke Samsung tadi. Jangan sampai udah datang kecewa kayak tadi kan? Iya, kecewa karena salesnya. Betul. Jadi itu harus inline. Yes, cakep. Oke. Okay.